dari tim BAFC mendatangkan pemain sekali berJoni yang sengaja ditransfer dari Persilas Lampung Selatan. Nampaknya Joni sore hari ini turun dengan mengenakan jersey nomor punggung 18. Sementara itu dari kubu AKP juga sore hari turun diperkuat oleh Tole, Omeng, dan juga ada Kadex, pemain yang juga sempat menimba ilmu di Salatiga Jakarta. Sementara itu jalannya pertandingan sore hari ini akan secara langsung dipimpin oleh wasit lisensi nasional Haji Mas Duki, dibantu oleh AW1 Hadi Winoko SPD dan AW2 ADM Adi Mulyono SPD. Inspektur pertandingan sore hari ini si Raja Ganteng Bapak. Bapak Juhud tentunya Minangka Wong Tua Kuladalek, alhamdulillah hadir sore hari ini di lapangan Alap-Alap Desa Suta Winangun, merupakan salah satu lapangan terbaik yang ada di Kabupaten Cirebon dengan ketebalan rumput 1,6 fiber ataupun embel-embel empuk yang setara dengan si gede bage Kabupaten Bandung. Dan baru saja kick off babak yang pertama dibunyikan oleh sang pengadil lapangan Haji Mas Duki. Satu tekanan coba dibangun melalui sisi sebelah kanan tertuju nomor punggung 12. Nampaknya di sana ada Heru-Heru sodorkan pada rekannya jauh ke belakang, tertuju pada nampaknya ada nomor punggung 15. Di sana ada Arif Cikal. Hai, apakah gerangan yang terjadi di sana? Nampak sinyal. Wah, dianggap di awal babak yang pertama akan dilayangkan oleh Hadmo. Nampaknya Joni nomor punggung 2 pemain asal Persilas Lampung Selatan langsung dihadiahi kartu kuning. Benar-benar pertandingan yang sangat-sangat amazing, di mana di awal babak yang pertama sebuah tackle yang sedikit terlambat, nampaknya di sana ada Arif Cikal, pemain yang sengaja didatangkan dari Persiram Raja Ampat. Sebuah tendangan bebas kali ini ada Kadek Mardana, pemain asal Denpasar Bali. Nampaknya Kadek coba ancang-ancang, Kadek tertuju pada siapa kan? Nampak 1, 2, 3, 4, 5 orang pemain. Kadek angkat, Kadek berbahaya. No. Sebuah aksi dari pemain Kateh nampaknya sangat-sangat memanjakan. Dan kami ucapkan selamat datang Kangge Rencang Kula, wasit lisensi nasional Bapak Muhid Minangka Mongkang paling lemu dewek seripri Kabupaten Cirebon. Selamat datang Kang. Ya wes, kembali pandangan mata kita tertuju di mana satu tekanan tertuju pada Tantan nomor punggung 13. Satu pelanggaran kembali jelas nampak dilakukan nomor punggung 9. Di sana ada Kadek, pemain yang baru saja mendarat di Bandara Penggung, tentunya langsung bergabung dari tim Denpasar Bali. Sementara itu satu cokbol berbahaya, dan ini manis. Sebuah upaya yang coba dilakukan oleh penjaga gawang Batik. Nampaknya satu intercept kali ini dilakukan oleh penjaga, satu bola terumpas terlalu panjang. Kembali bola hanya menghasilkan sebuah lemparan ke dalam bagi tim BA. BA ini merupakan pendatang baru di Ciayu Maja Kuning, tim muda. Tentunya Benges Abang akan tampil all out guna melangkah ke partai final, ditunggu oleh tim dari Persekap Tegal. Tegal Gubuk. Sementara itu kedudukan sampai saat ini masih sama kuat 0-0. Baik hadirin, tentunya kembali bersama rekan saya Bung Bontot. Terima kasih Bung. Mobil cilik-cilik. Bola menjamping kanan dari sebelah sang KTFC kali ini. Lemparan ke dalam mulut BFC nomor punggung 6 sudah melakukan saudara Eko kali ini pada nomor punggung 18. Salim kali ini pada Eko, kembali masih mengutak-utik sekumpulan namun belum merupakan pelanggaran. Salah pengertian yang terlalu lama dari Eko. Masih kali ini BFC mengatur serangan. Eko kembali langsung saja, lagi-lagi mental di kaki para pemain dari KTFC Indramayu. Lemparan ke dalam mulut KTFC.
sudah dilakukan ke tengah saja, langsung saudara Eko berebut bola, masih nomor 15, namun mental kembali dan menyamping saja, namun lagi-lagi terlalu deras arahnya bola yang dibawa oleh saudara Ahmad. Kali ini kembali lemparan ke dalam untuk KTFC dari Indramayu, ke tengah saja langsung masih berebut bola. Kali ini Ahmad ke belakang saja, ada Eko langsung, namun lagi-lagi salah pengertian dari nomor punggung 9 yaitu saudara Darung. Hejar kembali, Darung kali ini mengarahkan bola langsung, dan kali ini BFC namun terlalu dekat dengan penjaga gawang dan ada pelanggaran di sana nomor punggung. Apakah kali ini akan tendangan langsung dan kartu kuning untuk nomor punggung 21 saudara Botik karena menangkap bola di luar daripada garis yang sudah ditentukan? Apakah tendangan bebas yang pertama kali ini akan bisa membuahkan hasil oleh anak-anak dari BFC Palimanan Kabupaten Cirebon? Kali ini akankah bola dihadapi oleh nomor punggung 18 ataukah saudara Salim yang akan melesetkan bola ke mulut gawang saudara Botik dari KTFC Indramayu? Kali ini nomor punggung 12, nomor punggung 12 saudara Heru yang akan menyelesaikan tendangan bebasnya, ancang-ancang Heru, namun pagar betis yang dilakukan dari KTFC kurang mundur hanya beberapa meter saja, sekitar 15 meter di depan mulut gawang. Apakah saudara Heru ini akan berhasil? Sudah dilakukan, sayang sekali masih ada bantuan dari si Mister Gawang. Selamatlah gawang dari Botik KTFC di sore hari ini. Lemparan ke dalam kembali untuk BFC. Sayang seribu sayang tadi ada bantuan dari Mister Gawang yang memihak kepada saudara Botik. Sudah dilakukan menyisir nomor punggung 13 kali ini dari BFC. Keluar kembali lemparan untuk BFC. Nomor punggung 3 saudara Eti kali ini akan melakukan lemparannya, sudah dilakukan ke tengah saja, masih Eti langsung ke tengah, namun kembali bisa dihalau oleh pemain belakang dari KTFC. Lagi-lagi pelanggaran di tepat mulut gawang KTFC Indramayu. Kali ini agak menjauh sekitar 30 meter saja. Salim kali ini yang mengambil ancang-ancang, apakah kali ini akan membuahkan hasil ataukah kembali bola mental di pagar betis yang sudah dirancang oleh KTFC dari pemain belakangnya. Salim kali ini masih Salim ancang-ancang untuk melesetkan si kulit bundarnya, dan langsung sudah dilakukan. Kali ini tepat sekali menyamping 1 meter di tiang gawang sebelah kanan yang dijaga saudara Botik. Tendangan gawang untuk KTFC. Langsung saja ke tengah, ada siapa di sana? Masih ada Eti berebut bola, namun tidak begitu akurat pemain dari KTFC. Masih dari BAFC mengatur ritme keserangan. Salim kali ini kepada siapakah? Ada saudara Eko akan melakukan lemparan ke dalam. Pergantian pemain dari KTFC nomor punggung 2 saudara Oji digantikan nomor punggung 21 saudara Yasin. Kembali saudara Salim mengambil ancang-ancang untuk menendang langsung saja ke tengah, namun lagi-lagi kurang begitu akurat penyelesaian dari pemain depan BFC Palimanan. Kali ini tendangan kembali dilakukan penjaga gawang saudara Botik. Langsung saja ada Eko, namun dibuang ke samping lapangan sebelah barat. Lemparan ke dalam untuk KTFC nomor punggung 17 saudara Genzo sudah melakukan, masih berebut bola saudara Eko. Kali ini Salim, namun lagi-lagi kandas,
masih Eko keluar lapangan, lemparan ke dalam mulut BAFC dari Palimanan. Eko kembali, namun diantisipasi dengan baik dan disapu bersih oleh pemain belakang dari BAFC. Salim, masih Salim, langsung saja nomor 12 mengatur serangan kembali melalui kaki saudara nomor 7, namun kandas lagi di para pemain belakang dari KTFC. Ke belakang saja KTFC mengatur serangan kembali lewat sayap kirinya nomor punggung 3. Ada siapakah di sana? Saudara Waeng gagal kembali. Langsung saja kali ini masih dari BFC mengatur serangan kembali bertubi-tubi, ada Salim, namun lagi-lagi gagal menyisir dari sebelah kiri. Kali ini dari KTFC ada tarikan tangan dari pemain BFC, saudara Eti, kali ini melanggar pemain nomor punggung 9 dari KTFC, saudara Kadek. Kali ini Kadek Wardana akan melepaskan tembakannya, apakah bisa mengumpankan langsung saja ke depan, dan lagi-lagi terlalu deras arahnya bola, tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak dari KTFC. Kali ini BAFC masih mengatur serangan ke belakang saja, masih kali ini Eko langsung saja pada nomor punggung 7, Ahmad, masih Ahmad, namun dibayang-bayang ketat oleh nomor punggung 18 dari KTFC. Salim kali ini langsung saja memberikan bolanya di tempat yang kosong, Eti kali ini, namun kembali dibuang, tidak mau mengambil resiko yang terlalu banyak. Pemain-pemain dari KTFC kali ini membuang bola, lemparan ke dalam, Salim kali ini, masih Salim, langsung saja, apakah Salim kali ini bisa mengatur langsung nomor punggung 13, namun lagi-lagi dibuang. Tendangan penjuru akan dilakukan oleh saudara Eti, tendangan penjuru yang pertama, apakah kali ini akan membuahkan tendangan penjuru. Kali ini akan dilakukan oleh saudara Eti dari BFC Palimanan, apakah akan berbuah manis, kita lihat bersama-sama. Masih mengatapi bola saudara Eti, sudah dilakukan ke tengah, namun lagi-lagi Salim kali ini kurang begitu akurat saudara Salim, tendangan poli yang tidak mengenai kakinya. Kali ini serangan balik dari KTFC, masih KTFC, namun ada tarikan dari pemain belakang BAFC Palimanan, pelanggaran untuk KTFC dari Tegalagung Indramayu. Sudah dilakukan pendek saja, kemanakah arah bola, masih mengutak-ngutik si kulit bundar dari pemain KTFC. Kali ini nomor punggung 15 masih dari KTFC mengatur serangan demi serangan, ada dorongan kembali, namun kali ini tendangan penjuru yang pertama untuk KTFC yang akan dilakukan oleh saudara Arif, yang akan mengambil ancang-ancang, apakah kali ini Arif juga akan bisa mengumpankan tendangan penjurunya dengan baik. Sudah dilakukan, namun kurang begitu akurat. Menyisir kembali lewat pintu dari sebelah kanan BFC, nomor punggung 18 dari BFC, langsung saja kali ini, namun kembali mental di kaki pemain dari KTFC, namun wasit menunjukkan lemparan ke dalam untuk KTFC. Sudah dilakukan ke tengah saja, nomor punggung 92, masih mental kembali di nomor punggung 12 dari BFC saudara Heru. Masih kali ini saudara Waeng atau Kewod yang mengantisipasi si kulit bundar
gagal kembali serangan yang dibangun oleh anak-anak dari KTFC. Perebutan bola berada di mulut gawang. Eko kali ini masih Eko, namun lagi-lagi ada injakan kaki dari pemain dari KTFC. Pelanggaran untuk BFC sudah dilakukan pendek saja dan langsung ke tengah. Apakah akan membuahkan hasil kembali? Masih BFC mengatur serangannya terlalu deras. Bola ke pinggir lapangan. Lagi-lagi ada dorongan dari pemain nomor punggung 9, saudara Darun BFC kali ini. Tendangan bebas untuk KT. Masih KT, masih berebut bola di sana. Masih KT, lagi-lagi ke belakang dan membuahkan hasil melalui taktik yang sempurna kali ini. Nomor punggung 12. Masih Salim kali ini berhasil mengolongi bola langsung saja. Salim kembali yang mengatur ritme permainan untuk serangan demi serangan dari BFC. Nomor punggung 9 kali ini saudara Darun. Masih Darun langsung saja. Masih Darun dan ke tengah, namun bisa dikolongi pergantian pemain dari BFC. Saudara Ahmad nomor punggung 7 digantikan saudara Aji nomor punggung 17. Tendangan gawang untuk KTFC dari Tegalagung, Indramayu, yang mana kali ini sudah dihadapi langsung oleh stoper yang sangat handal yang sedari awal memperkuat KTFC sampai menuju ke babak semifinal. Sudah dilakukan langsung ke tengah. Apakah kali ini berhasil? Namun lagi-lagi dibuang dengan leluasa oleh saudara Eko nomor punggung 6 dari BFC. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, ke belakang saja nomor punggung 17 saudara Genzo. Ke tengah langsung diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain belakang dari BFC. Eti kali ini masih nomor punggung 18. Saudara Sony langsung saja, namun gagal kembali. Sony melesetkan bolanya. Kali ini masih berebutan bola di udara, dimenangkan oleh anak-anak dari KTFC. KTFC membangun serangannya, masih berebutan bola di sana. Masih KTFC, kali ini langsung saja terumpas ke tengah. Apakah kali ini membuahkan hasil? Namun tidak ada rekan yang meminta tolong di sana. Masih KTFC nomor punggung 3 saudara Waeng, namun kembali keluar lapangan. Lemparan ke dalam Waeng kali ini, masih Waeng. Waeng yang sangat cepat sekali larinya. Masih Waeng ke belakang saja, langsung ke tengah. Namun lagi-lagi bola yang sangat empuk kali ini bisa ditekat dengan baik oleh penjaga gawang saudara Somadi yang dipercayakan untuk tim BAFC. Masih menyisir saudara Eti, langsung saja kepada nomor punggung 9 saudara Darung. Namun kali ini ada pelanggaran ataukah dorongan dari pemain KTFC untuk saudara Darung. Sudah dilakukan lemparan ke dalam langsung saja, namun lagi-lagi terlalu deras arahnya bola keluar lapangan. Tendangan gawang kembali untuk KTFC dari Tegalagung, Indramayu. Sudah dihadapi dan sudah dilakukan, tidak ada teman yang meminta di sana, langsung saja menyisir. Kali ini saudara Epi berebut bola terlalu deras. Bola dari anak-anak KTFC membangun serangan kembali lewat nomor punggung 18 kali ini kepada saudara Eti dan menggisir kembali membangun serangannya dari bawah. Darnus kali ini, Darnus kali ini masih Darnus, dan apakah belum merupakan offside? Namun lagi-lagi terlempar keluar dan tendangan gawang kembali untuk KTFC. Serangan demi serangan
yang dirancang apik oleh pemain-pemain dari BFC kali ini belum membuahkan hasil yang sempurna. Kali ini perebutan bola berada di jantung pertahanan BFC, namun keluar lapangan lemparan ke dalam. Saudara Eki kali ini dari BFC akan melakukan lemparannya melalui nomor punggung 18 saudara Sony. Kali ini Sony langsung saja masih mental di kaki nomor punggung 21 dari KTFC. Masih kali ini Sony kembali ke belakang saja Kewod, namun hampir-hampir salah pengertian saudara Kewod. Masih Kewod berebutan bola. Eko kali ini kepada siapakah? Salah pengertian kembali saudara Salim, namun nomor punggung 15 lagi-lagi terlalu deras arahnya, bola tidak dapat dikejar oleh pemain dari KTFC. Sayang seribu sayang, bola yang sebetulnya sudah lolos dan tidak dijaga dengan ketat oleh pemain-pemain belakang dari BFC. Pelanggaran kembali untuk KTFC. Tendangan bebas untuk BFC. Kali ini kapten sebelasan saudara Salim kepada saudara Eko. Masih Eko mencari teman kembali nomor 17 langsung ke tengah. Lagi-lagi salah pengertian umpan yang sebetulnya dilesakan kepada saudara Darlus, namun gagal lagi KTFC kali ini melalui nomor punggung 9. Masih KTFC dengan tenangnya. WM kembali saudara Salim sang pengatur lapangan. Darlus kali ini apakah berhasil? Namun lagi-lagi kurang akurat saudara Darlus. Sony kembali ke Salim, salah pengertian rebut saudara WM. Masih dari KT. KT masih kali ini memimpin serangan. Masih KTFC. Apakah membuahkan hasil dengan lincahnya skill individu yang sangat mumpuni kali ini? Nomor punggung 15. Masih dari KT. Belum merupakan pelanggaran. Kali ini KT. Masih KTFC. Namun lagi-lagi dihadang dengan baik. Offside kali ini. Pergantian pemain dari BFC nomor punggung 6 saudara Eko digantikan nomor punggung 15 saudara Doir. Dan juga pergantian pemain dari KTFC nomor punggung 7 saudara Omang digantikan nomor punggung 13 saudara Bayu. Tendangan bebas, lagi-lagi tendangan bebas dilakukan oleh pemain dari BFC. Kali ini BFC kembali mengatur serangannya nomor punggung 13. Kali ini lagi-lagi. Apakah saudara Salim kali ini berhasil? Masih Salim berebutan bola. Ada nomor punggung 12 di sana. Namun lagi-lagi. Mental kembali. Sayang sekali saudara-saudara, kita saksikan bersama tadi headingan yang kurang begitu akurat dari pemain depan BFC yang sebetulnya sudah menganga dengan lebarnya mulut gawang tinggal ceplos, namun lagi-lagi gagal dan kandas kembali membentur di kaki para pemain dari KTFC. Kali ini Doir kepada siapakah? Langsung saja ada Waeng di sana. Sony masih pemain belakang berputar-putar untuk bisa membangun keserangan dari bawah. Eti kali ini dengan cepatnya melaju kencang. Masih kali ini, namun masih bisa dikejar. Sayang seribu sayang, hanya sedikit menempel ke dengkul penonton, maka bola keluar gawang. Tendangan gawang kembali untuk KTFC dari Tegalagung Indramayu, yang mana di babak semifinal kali ini masih membubuhkan skor 0-0 untuk kedua tim. Salim kembali kali ini, namun bisa dihalau dengan baik. Masih Salim berebut bola. Masih kali ini berebutan bola langsung ke depan nomor punggung 15 saudara Arif. Apakah bisa menempel ketat? Namun penjaga gawang saudara Somadi yang sangat
lincah ini maju ke depan untuk bisa menyelamatkan si kulit bundar. Langsung saja kembali serangan yang dibangun anak-anak BAFC Bayu kali ini, namun kurang akurat. Salim kembali, langsung kali ini kembali serangan demi serangan, masih dari BAFC nomor punggung 17 yaitu, namun lagi-lagi keluar lemparan ke dalam untuk BAFC. Ada Darnus di sana yang akan melakukan lemparan. Kali ini diambil alih oleh saudara Eti. Eti kembali kepada nomor punggung 18 saudara Sony, langsung ke depan. Lagi-lagi diheading dengan baik, hadangan demi hadangan oleh pemain belakang dari KTFC. Kali ini belum membuahkan hasil untuk anak-anak dari BAFC. Dibuang kembali keluar, lemparan ke dalam untuk BAFC. Eti kali ini yang akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, masih berebut bola di sana. Namun apakah ada pelanggaran kali ini, lemparan kembali keluar ataukah pelanggaran untuk anak-anak dari KTFC? Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Eti kali ini berebut bola dengan Sony, ke bawah saja saudara Dohir, langsung pada nomor punggung 17, masih dari BA. Perebutan bola yang tidak seimbang antara KTFC dengan BAFC, dimenangkan oleh anak-anak dari KTFC. Kali ini membangun serangan, menyisir lewat sayap kirinya dari KTFC, langsung nomor punggung 9 ke tengah saja, namun bisa dihalau dengan baik oleh saudara Jali kali ini yang mati-matian mempertahankan wilayahnya supaya tidak kebobolan di pertandingan sore hari ini. Lemparan ke dalam saja untuk KTFC. Masih KTFC menguasai jalannya pertandingan di sore hari ini. Langsung saja Salim, kali ini dibuang saja oleh saudara Dohir. Ternyata tendangan penjuru yang ketiga untuk KTFC dari Tegalagung Indramayu. Babak semifinal di sore hari ini, siapapun yang akan memenangkan maka berhak maju ke grand final di hari Minggu tanggal 12 nanti. Tendangan penjuru kali ini dihadapi oleh saudara dari KTFC, langsung namun masih ditepis dengan baik oleh penjaga gawang saudara Somadi, dan lagi-lagi terlalu terburu-buru anak-anak dari KTFC ini melesekkan bola melambung tinggi jauh di awan. Tendangan gawang saja untuk BAFC dari Palimanan, Kabupaten Cirebon. Nomor punggung 10 kali ini saudara Jali akan melakukan tendangan gawangnya langsung saja ke depan. Salim heading bola, masih bisa membentur pemain belakang dari KTFC. Langsung saja keward, namun kurang begitu akurat. Tidak ada kawan di sana dari BAFC. Masih dari KTFC kali ini membangun serangan, kembali langsung keward, disapu bersih oleh saudara keward, yang mana tembok Berlin kali ini diberikan kepada nomor punggung 2 yaitu saudara Kewan. Main KTFC, tendangan bebas dari sudut yang berada di sebelah kiri yang akan dilakukan oleh pemain dari KTFC. Kali ini akan mengumpankan bolanya dengan baik ataukah seperti apa, kita saksikan dan kita lihat bersama-sama. Sudah dilakukan, langsung saja ke tengah, namun lembut sekali tangkapan dari seorang Somadi menangkap si kulit bundar dengan manisnya, seolah-olah Somadi menangkap buah nangka yang sangat matang. Kali ini lemparan kembali untuk KTFC, masih dilakukan di sana. Ada Eti, masih Eti, langsung saja melalui kaki Salim, masih Salim, namun lagi-lagi mental kembali, lemparan ke dalam untuk
KTFC dari Tegalagung Indramayu. Sudah dilakukan ke pinggir saja. Lagi-lagi lemparan yang salah diperagakan oleh anak-anak dari KTFC. Diulang untuk BAFC. Masih BAFC kali ini. Ada pelanggaran kembali di sana. Tarikan tangan yang halus yang diperagakan oleh anak-anak dari KTFC. Salim kali ini akan melakukan tendangan bebasnya langsung ke depan. Ada siapakah di sana? Namun masih bisa diheading dengan baik dan langsung. Namun lagi-lagi perebutan bola terjadi di depan mulut gawang. Kali ini bola seret alat. Masih KTFC. KTFC nomor punggung 9. Masih KTFC. Namun kali ini kembali Salim. Masih Salim. Apakah pengumpanan Salim ini berhasil? Dibuang saja dari pemain belakang KTFC. Kali ini Salim akan melakukan tendangan penjuru yang kesekian kalinya, langsung saja ke tengah, dan ada Darlus di sana. Dibuang kembali, lemparan ke dalam.